Sobat Hantu, kembali lagi di Jagat Lelembut Ghost Parade. Di acara ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Hantu yang ada di kolom komentar Jagat Lelembut episode minggu lalu. Pertanyaan pertama dari Mr. X. Apakah tuyul bisa mencuri uang di bank? Coba tuyul yang jawab. Bisa dong, tapi tuyul nggak mau ih. Soalnya nanti Suri nggak mau temenan lagi sama tuyul. Yap, benar sekali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari ini Raffi. Saya mau tanya, Banaspati kalau disihir biar bisa jadi ikan duyung, apakah apinya akan padam? Halo, ini Raffi. Ini tuyul. Hihi. Wah, ide bagus tuh. Besok-besok kita coba ceburin Om Banaspati ke air yuk. Ih, Suri nggak ikutan lo ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Resti Purwaningsih. Aku mau tanya, Suri umur berapa? Aku umur 10 tahun. Kalau Suri lebih besar, aku panggil Kak Suri. Suri kelas 3 SD. Kalau umurnya baru 9 tahun. Pertanyaan dari Mim Gabut, channel Maga Orochi. Saya mau tanya, kenapa Suri jadi Rembo di film-film? Soalnya nanti kalau jadi Om Deddy jadi mirip tuyul dong. Pertanyaan dari Okin Apatra. Hantu Merak Jim dan orang Bunian berasal dari mana? Kalau orang Bunian berasal dari Sumatera Utara. Kalau Merak Jim berasal dari Desa Rakit. Pada nggak tahu kan Desa Rakit di mana? Makanya jangan lupa main game Ghost Parade juga ya. Pertanyaan selanjutnya dari Gazena Rendra. Siapakah nama asli Suri? Suri itu nama asli kok, bukan nama samaran. Mungkin yang dimaksud nama panjang kali ya. Nama panjang Suri itu adalah Suri Utari Dirga Dewi. Wah, tuyul juga mau punya nama panjang dong. Boleh. Tuyul mau nama panjang seperti apa? Yang bagus dong, kayak Suri. Aha, oke. Nama panggilan tuyul kan tuyul. Kalau nama panjangnya berarti tuyul. Ih, Suri jahat. Udah, kalau nggak selesai-selesai nanti kita nggak bisa main loh. Iya ya, hihi. Baiklah, untuk yang terakhir, Suri bakal jawab pertanyaan dari tuyul. Yeay, pertanyaan tuyul mau dijawab. Iyalah, Suri kan harus menepati janji. Di episode lalu, tuyul bertanya kenapa rambut Suri seperti permen gulali kan? Nah, itu karena rambut Suri itu pada dasarnya bergelombang, tapi karena masih pendek jadi ngegulung gini deh. Oh, pantas. Waktu di episode Dunia Ikan, rambut Suri jadi terurai pas masuk air. Jadi karena itu toh. Iya, puas kan sekarang? Suri masih marah ya? Habis, tuyul ngejek rambut Suri mirip permen gulali sih. Tuyul gak maksud ngejek. Tuyul suka rambut Suri kok. Permen gulali kan manis seperti Suri. Tuyul bisa aja. Padahal tadinya Suri mau balas pertanyaan ke tuyul. Tapi habis dipuji gitu kan jadi gak enak. balas apa? Enggak ah. Tuyul kan jadi penasaran. Ih sudah, gak usah dibahas lagi. Ih, tuyul pengen dengar. Please. Iya. Suri kasih tahu deh, tapi jangan marah ya. Asik. Enggak, tuyul enggak bakal marah. Tadinya Suri mau nanya, kenapa sih tuyul botak terus? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Baiklah, sekian dulu ya episode Jagat Lelembut kali ini. Kalau Sobat Hantu ada pertanyaan seputar Ghost Parade, langsung komentar aja ya. Pertanyaan yang menarik akan dibacakan di Jagat Lelembut episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa!